Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Ada cara lain untuk bebaskan Najib, Zahid. Selain dari membebaskan Dato' Sri Najib Razak melalui cara undang-undang, namun ada cara dan usaha lain untuk digunakan untuk membebaskan Dato' Sri Najib Razak dari penjara, kata Presiden UMNO Dato' Ahmad Zahid Hamidi. Apa yang saya lakukan semua orang tahu. Yang saya lakukan tak ramai tahu tapi Rosma tahu apa yang saya lakukan. Saya tak boleh cerita di sini kerana terlalu ramai pemberita di sini, katanya. Majlis Mesyuarat Agong Sahabat Najib 87 yang rata-rata dihadiri oleh penyokong Dato' Sri Najib Razak mendapat kabaran sedemikian yang disampaikan oleh Ahmad Zahid pada ucapannya. Sememangnya banyak perkara harus dirahsiakan dalam proses membebaskan Dato' Sri Najib Razak, memandangkan wujud banyak pihak yang sangat takut dan dengki. Pihak seperti Majlis Peguam umpamanya yang sangat kuat berpolitik adalah antara pihak yang cuba halang pembebasan Dato' Sri Najib Razak. Ini difahami kerana pihak konspirator yang juga takut kepada Najib jika bebas kerana boleh mendedahkan banyak perkara berkenaan kes Najib sendiri dan juga dipercaya mereka cuba untuk melindung banyak penyelewengan dalam bidang kehakiman dan guaman seperti kes rasuah seorang hakim yang mampu runtuhkan kes rekaan terhadap Najib. Untuk makluman, pelantikan hakim-hakim oleh Tun Mahathir juga berada di dalam keraguan dan tidak ikut syarat JAC. Maka ini antara apa yang ada di dalam hal-hal perundangan yang mendatangkan imej buruk negara. Maka sangat bertepatan apa yang dikatakan oleh Ahmad Zahid kerana proses membebaskan Najib perlu dirahsiakan atas sebab tidak mahu si penghalang menggunakan wang dan pengaruh untuk menggagalkan usaha bebaskan Najib. Dari sudut undang-undang dan kebenaran, Najib tidak sepatutnya dipenjarakan. Kes terlalu lemah dan ketiadaan bukti. Ketika menjatuhkan hukuman pun, hakim kontroversi tidak menyebut bukti sekadar menggunakan andaian dan kuasa hakim sahaja. Najib Razak harus dibebaskan segera dan jika masih mahu dakwa semula, sila lantik hakim ikut cara penggiliran yang lazim dan bukan cara seperti yang Kerajaan Mahathir lakukan.